Satu bulan pasca terjadinya gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, banyak menyisakan luka yang cukup mendalam. Tak hanya kehilangan anggota keluarga dan harta benda, gempa bumi juga membuat puluhan orang mengalami gangguan jiwa. Sedikitnya 21 orang ditemukan mengalami gangguan jiwa berdasarkan hasil tes pemeriksaan kesehatan jiwa. Hal tersebut ditemukan sejak minggu pertama pasca terjadinya gempa bumi. Warga yang mengalami gangguan jiwa didominasi orang dewasa yang berada di wilayah Kecamatan Cugenang. Dari 21 orang yang mengalami gangguan jiwa, 3 diantaranya dirujuk ke RSUD Marjuki Mahdi dan Rumah Sakit Jiwa Cisarua. Yang kambuh itu ada angkanya itu 21 orang. Jadi kambuh sudah pengobatan, tapi dengan stresor bencana ini kambuh menjadi 21 orang. Nah, ini sudah ditangani. 3 diantaranya memang harus dirujuk dan kita akan sudah melakukan rujukan ke Marjuki Mahdi dan Rumah Sakit Jiwa Cisarua, dan sisanya hanya memerlukan pengobatan di pos pengungsian. Sementara tak hanya mengalami gangguan jiwa, gempa juga berdampak pada pengungsi yang menyebabkan gangguan mental emosional.